Ya, topik yang kita bahas dari sekarang ada masalah figural dan ada masalah analogi ya, verbal analogi gitu ya. Nah, ini verbal analogi itu bagian dari verbal ya. Kalau kemarin kita sudah bahas verbal analitik, sekarang verbal analogi ya. Nah, ini topik yang nggak begitu berat ya. Kalau hitungan kan berat ya, kalau ini tidak begitu berat ya, seperti itu. Nah, figural ini kita pertemuannya sekali aja ya, karena relatif lebih mudah ya. Nah, kalau itu masalah hitungan yang kemarin nanti kita adakan berkali-kali ya, dengan soal tipe soal yang berbeda, termasuk soal cerita di dalamnya gitu ya. Nah, figural ini Kak, nanti dibagi jadi tiga macam ya, secara umum ya. Nah, figural dibagi jadi serial ya, serial ini nyari gambar selanjutnya itu polanya bagaimana. Bisa berupa tipe 9 kotak, bisa berupa lanjutan, seperti itu ya. Nanti juga ada masalah ketidaksamaan gambar ya. Jadi disuruh nyari nyari pola yang paling gak tepat tuh pola yang mana, seperti itu. Terus ada juga masalah gambar analogi ya. Disuruh mencari kesamaan antara dua gambar gitu ya. Kalau verbal analogi sendiri nanti itu secara umum bisa tak bagi dua ya, berdasarkan tipe-tipe soal yang akhir-akhir ini keluar ya, 2021, 2023 itu ada dua tipe secara umum. Ini kesamaan kalimat ya, kesamaan kalimat, dan ada juga kesamaan kata ya, kesamaan kata ya, seperti itu. Kalau kesamaan kalimat nanti secara umum nanti dibedakan berdasarkan pola kalimatnya. Kita tahu bahwa pola kalimat di bahasa Indonesia sederhananya itu ada SPOK ya, subjek, predikat, objek, kalimat. Kalau kesamaan kata itu dibedakan nanti kayak gini ya, A banding B sama dengan C banding D, seperti itu ya. Bisa tiga kata, bisa dua kata, seperti itu ya. Oke. Nah, nanti tips mengerjakan figural itu by sense ya. Kalau bisa kita kerjakan cepat, bisa cepat. Kalau bisa lambat, bisa lambat. Tapi seberapa peka kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi di gambar satu dengan gambar yang lain. Ya, kakaknya sudah pasti tahu ya. Seperti itu. Kalau verbal analogi itu ngetes istilahnya bahasa Indonesia-nya kita. Bagaimana? Seberapa peka kita melihat kalimat ya. Seperti itu. Misalnya, kita mulai dari nomor satu. Gitu ya. Dari gambar nomor satu. Gitu. Kalau kakaknya lihat, ini polanya itu bagaimana kan gitu ya. Ini pola yang sebenarnya kalau bisa dilihat ini muter ya. Ini muter ke sana ya, sehingga ini segitiganya jadi di sini ya. Makanya ini segitiganya di sini, belah ketupatnya di sini ya. Nah, maka nanti ini juga dengan cara yang sama ya. Ini muter juga ke sana. Ya, muter juga. Terus yang bintangnya muter juga. Berarti kalau kakaknya di sini nemu polanya bagaimana kak kira-kira? Saya bukan mas. Oke ya, nah, betul. Ya, gampang ya. Oke, gitu ya. Jadi dia muter ya, seperti itu. Sehingga kalau dia muter, berarti nanti segitiganya jadi gini, gitu ya. Gitu ya, mudah ya, seperti itu. Nah, kurang lebih gambar itu seperti itu. Bisa dilihat dari rotasinya, bisa dilihat dari sesuatu yang hilang itu apa, sesuatu yang muncul itu apa, atau perubahan warna gitu ya. Itu adalah masalah analogi gambar gitu ya. Seperti itu. Nah, nomor 2, kalau kakaknya lihat ya, dari sini ke sini, ini kan segitiga menjadi segi 4 ya. Berarti ini di sini ke sini itu bertambah satu sisi gitu ya, dan dari sini ke sini buletannya apa namanya hilang satu buletan ya, seperti itu. Berarti yang ini harusnya jadi tiga ya. Nah, kalau ini hilang satu buletan berarti ini hilang satu kotak ya, berarti yang ini itu gak mungkin ya. Nah, terus yang ini bertambah satu sisi berarti ketambahan lagi ya di sini ya. Nah, berarti yang mana itu, yang D ya, seperti itu. Jadi polanya adalah pertama satu sisi dan satunya hilang satu bagian, seperti itu ya.
adalah masalah analogi gambar gitu. Nah, nanti kakaknya juga bisa ya latihan-latihan di tryout-tryout yang ada di tersebar-sebar, kan banyak banget tryout-tryout ya. Itu bisa dipelajari ya soal di sana. Oh ya, kakaknya kan belum dapat tryout ya dari kita ya. Nanti Iya, belum, kita Kak. kasih tryout ya. Kakaknya bisa request ya, mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti kami punya gitu ya. Kita kasih maksimal 3 kali atau 4 kali gitu ya. Oke. Nah, jadi soal yang kami buat tryoutnya itu soal termasuk soal yang susah ya, LTS. Kami ngadain itu super intensif ya. Itu nilai tertinggi itu baru 420 ya. Itu yang dikatakan super intensif. Yang lainnya masih 390, 360, ada yang nggak lulus, ada yang lulus gitu ya. Jadi soalnya memang dibuat gak mudah, tapi dibuat dengan kisi-kisi yang terbaru gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kita lihat pola berikutnya ya. Nah, nanti masalah akses tryout kakaknya bebas ya, bisa milih kapan, nanti hasilnya segera kita beritahu gitu. Tapi minusnya tryout kami belum hasil, hasilnya belum langsung bisa keluar gitu ya. Nah, ini hilang 2 ya, hilang 2 garis ya. Kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini jadi 2, 3, 4, 5, 6 ya. Hilang 2. Nanti ini love-nya harus hilang 2 juga ya. Ini nggak mungkin ya, karena ini hilang 3 ya love-nya ya. Cintanya hilang 2. Ini cintanya hilang 1. Ini cintanya hilang 3. Bukan ya. Ini bukan juga, ini cintanya hilang 3. Berarti cintanya hilang 2 yang ini doang. Yang B ya. Seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat gimana hilangnya satu gambar. Seperti itu ya. Nomor 4 ya. Oke ya. Nah, ini gambarnya lepas ya. Jadi yang bungkus jadi pindah di luar ya dan berubah warna. Berarti ini yang bungkus segitiga pindah keluar dan berubah warna jadi putih, dan yang dibungkus berubah warna jadi bintang hitam ya. Seperti itu. Jadi kelihatan banget ya jawabannya B. Seperti itu ya. Nanti juga bakal ada soal-soal yang tahun 2023 ya, CPNS 2023. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini baru pemanasan ya, tentu saja ya. Nah, ini. Oke. Nomor 5. Nah, kalau ini ya, ini dua pola ya. Rotasi ya. Ini rotasinya ke sana. Rotasi 90 derajat plus dikasih buletan ya. Berarti ini jadinya gimana nih? Ini rotasi ke sana ya, terus dikasih bungkus ya, dan semuanya masalahnya di sini ada bungkus ya, seperti itu. Oh, tapi ini bukan rotasi ke sana, sorry salah. Kalau rotasi ke sana berarti ke sini ke kanan ya, ke kanan. Berarti nanti ini di sana dan ini di sini ya putihnya ya, dan dikasih bungkusnya ya. Berarti jawabannya yang D ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat gambar nomor 6 ya. Ini soalnya banyak ya. Apa kita bedah ya. Nomor 6 di sini kita perlu cari polanya lagi, seperti itu ya. Nah, polanya ini ya, kita jangan lihat muternya ya. Kalau muter susah ya. Nah, pertama kita lihat dulu ini berkurang 1 ya. 1 2 3 4 5 jadi 4 ya. Berarti ini harusnya jadi 3 ya. 1 2 3 ya. Berarti ini bukan. Nah, terus ini yang jelas ini adalah pola pencerminan ya. Nah, pola refleksi ya. Berarti ini jadinya di sini ya. Ini kayak kayak ngaca gitu ya. Ini gini gitu ya. Yang mana itu? Yang D ya. Pola cermin ya. Seperti itu. Cermin itu jarak bayangannya harus sama dengan jarak bendanya, seperti itu. Ya. Oke, nomor 7 ya. Nah, ini bisa dilihat polanya itu rotasi, tapi hati-hati rotasinya bagaimana? Ini panahnya jadi di sini ya. Berarti ini pindah ke sini, rotasi ke sini jadi gini ya, 90 derajat ya. Berarti yang ini juga rotasi 90 derajat ya. Berarti jadinya gimana? Atau juga bisa ya dilihatnya begini ya.
rotasinya juga bisa dilihat, diputar ke sana juga bisa ya, diputar ke sana. Jadi ini panah yang ini jadi di sini, dan panah ini jadi ke sini. Berarti nanti ini ya, nanti akan jadi di sini ya, terus ini kotaknya gini, terus ininya akan jadi di sini ya, kan muter ke sana. Nah gitu ya. Terus ada nambah buletan ya, ini nambah buletan, yaitu di sini. Seperti itu ya. Berarti jawabannya yang A ya, seperti itu. Rotasi kadang bisa membuat pusing ya, kadang rotasi ya. Tapi seberapa peka lagi-lagi kita melihat polanya, seperti itu ya. Oke ya. Nomor 8 ya. Nomor 8 ya. Lagi-lagi bisa ya, sama kayak tadi ya. Ini polanya pencerminan ya. Pencerminan ya. Ini sini, sini ya, dan seterusnya ya. Lalu nanti yang ini pasti nanti yang hitam di sini ya. Nah, cermin kan ini. Terus putihnya sini ya. Nah, hitam putih ini ya. Berarti jawabannya yang sini itu ya, itu adalah pola pencerminan gitu ya. Sama halnya kayak nomor 9 itu juga pencerminan. Kira-kira yang mana kak? Yang nomor D ya, seperti itu. Ini juga sama ya, ini adalah polanya pencerminan gitu ya. Ya pencerminan berarti hitamnya ada di sini ya, putihnya di sini, bulatannya jadi di situ ya, seperti itu gitu ya. Ya sama juga ya, ini A, B, C, D, E ya. Pertama yang jelas terlihat di sini, ini tetap ya bulat, bulat berarti ini harus sama-sama kotak hitam. Berarti A ini bukan ya. A ini bukan dan E ini bukan juga. Seperti itu. Betul gitu ya. Lalu pola apa lagi yang bisa kita lihat di sini? Segitiga pojok itu, Mas. Segitiga pojok ya. Ini segitiganya jadi berbalik ya, ini jadi berbalik ya. Berarti yang ini segitiganya juga harus berbalik. Berarti yang berbalik cuma ada D di sini ya. Dan ini betul ya, putih hitam jadi putih putih ya. Berarti ini putih hitam, ini putih putih ya. 10 jawabannya ya. Yang paling tepat D ya. Jadi pola segitiganya dan pola ininya ya yang tetap ya, seperti itu. Nah ini sekarang benar-benar soal real CPNS ya, seperti itu 2021 dan 2023. Nah kita bisa dapat bayangan nih soal nextnya ini gimana gitu ya. Nah coba mungkin kayaknya mau lihat nih ya, barangkali ketemu nomor 11. Motor 90 derajat ya Mas. Yes, 90 derajat. 90 derajat yang jelas pasti muter. Nah, 11 iya betul A ya. Ini benar-benar soal CPNS ini. Ini muter ke sana jadi gini, dan pasti muternya berubah warna ya, yang putih gak mungkin dong itu. Terus ini nambah jadi nambah 1, ini gak jadi 2 ya. Berarti yang nambah jadi 2 cuma ini tok ya, seperti itu kelihatan ya. Nah kalau nomor 12 ini, oke ya. Nah. Yang B. B ya, betul ya. Nah, kenapa? Karena ini jadi terbalik ya dan pindah ke sini berarti. Nah, ini terbalik juga tapi salah ya. Ininya di atas ya, berarti bukan ya. Ini salah. Yang E juga salah, kelihatan ya ini ininya yang paling menonjol ini, yang paling ngecoh. Ini juga ini. C
Jadi tanpa kita tahu awan-awannya ini, kita sudah tahu jawabannya B. Itu benar-benar ngecoh ya. Kalau kita sepeka apa kita ngeliat ini, berarti kita tahu jawabannya apa gitu ya. Kalau nomor 13, ini ya, bintangnya nambah ya, sisinya nambah. Dan nambahnya itu gak langsung, nambahnya cuma dikit ya. Pasti yang B ini sama C ini jelas gak mungkin ya. Nah, seperti itu. Terus ini sama ini berbalik ya, ini sama ini berbalik ya. Pasti nanti karena berbalik ACE masih bisa tuh ya. Terus mana lagi? Terus sisi ininya ada yang tetap ya. Pasti nanti ininya pun masih tetap juga ya, Kak ya. Berarti A gak mungkin ya. Nah, gitu ya. Nah, berarti jawabannya ya E ya. Seperti itu. Oh ya, ini bintangnya kebanyakan ya nambahnya ya. Oh, ini bintangnya sama sih. Cuma bedanya ini, yaitu ini. Nah, ininya kepanjangan. Ya, ini kepanjangan. Berarti padahal ini bintangnya pendek. Ini bukan karena terpotong terpotong kopasku ya, bukan ya. Karena memang dari asalnya itu kayak gini bentuknya. Itu jawabannya yang E ya, seperti itu. Nah, ini soal tahun kemarin nih, di 2023 ya. Iya, bukan Mas. Hampir betul. Kalau B bukan ya, karena warnanya kan berubah ya, hitam 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 Iya. putih. Berarti ini hitam hitam, pasti hitam putih ya, atau putih hitam ya. Berarti yang Oh, yang C ya. C. betul ya, C ya. Oh, sorry, ini ya. Jawabannya yang C gitu ya. Ini C, tanggal C D ya. Berarti ininya bisa muter ya, bisa muter. Muter tanpa, tanpa tanpa bergeser ya, ini bergeser ya, ini nggak muter, nanti jawabannya yang C, seperti itu ya. Tuh. Nah, kalau 15 ini juga tahun 2023, apa kira-kira yang oke. Bukan. Ini ya, ini tak tak pisau nih, tak bagi dua. Nah, jadi gini kan? Berarti ini tak bagi dua juga dong, ya, jadi gini ya. Terus ini tambah besar juga. Nah, berarti yang do ya. Ini abaikan ya, ini dari sananya salah ya. Ini jawabannya yang do ya, seperti itu. Oke ya, itulah kurang lebih masalah analogi. Gitu ya, itu yang keluar di tahun 2023 seperti itu. Nah, kalau yang berikutnya ini ketidaksamaan gambar ya, berarti cari yang gambarnya paling memperlihatkan pola yang paling beda sendiri ya. Contohnya nomor 16, ini jelas ya, semua hitamnya di kotak kecil, sedangkan ini di luar sendiri ya. Berarti 16 di jawabannya yang E gitu ya. Jadi polanya itu paling absurd sendiri ya, itulah yang susahnya, seperti itu. Oke. Nah, kalau 17 ini kelihatan nggak polanya yang paling salah sendiri? D ya, karena pola alasnya itu berarti pada sisi yang panjang ya. Ini benar 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 ya, tadi jawabannya yang D ya, seperti itu. Nomor 18, langsung kelihatan ya, ini jawabannya yang mana? C ya harusnya ya. Ya, C. Nah, C ya. Ini ada buletannya di sini ya. Yang lainnya itu nggak ada buletannya, seperti itu. Oke ya.
kalau kita lihat nomor 19, ini semua titik duanya ada di irisan antara dua bangun ya. Ini juga ada di irisan antara dua bangun, terlepas jumlah dalamnya berapa. Ini juga ada dua, ada di irisan di antara dua bangun, ini juga irisan di antara dua bangun ya. Nah, ini yang beda itu sendiri. Ini ada satu titik yang di luar ya. Berarti nanti pola yang paling beda itu pola yang C ya. Nah, ada satu titik di luar bangun, seperti itu. Sama halnya dengan soal nomor 20. Ya. Kalau kita lihat nomor 20, semua titiknya itu berada di irisannya ini ya. Irisan antara dua bangun ini juga di irisannya. Yang paling beda ini yang A ya. Nah, karena dua titiknya ya, satu di sini, satu di sini, paling beda sendiri daripada yang lain, seperti itu ya. Gitu. Ya, kalau kita lihat nomor 21. Apa kira-kira? Nah, ini kalau kayak gini, ini B apa C, Mas? Nah, lebih condong ke C ya. Soalnya warnanya beda sendiri. Gitu ya. Terkadang kalau kita ngerjain TO ya, itu memang ada miss ya. Ada orang yang apa namanya sudut pandangnya ini, sudut pandang itu. Tapi secara umum ini kalau paling mengerucut itu paling yang C ya, seperti itu. Karena untuk melihat pola pun itu ada dua sudut pandang dan itu sah-sah aja. Jadi C ya, bisa C gitu. Yang paling memenuhi gitu ya. Seperti itu. Kalau nomor 22, ini kan kita kesusahan ya ngelihat gambarnya ya. Ini gambarnya kalau lihat nomor 22 kakaknya lihat sisinya aja ya. Ini nih 1 2 3 4 5 6 ya, 6 sisi ya. Ini 1 2 3 4 5 ya, 5 sisi. Ini itu 2 3 4 5 6 ya. 6 sisi pasti ini yang salah yang B. Ya karena satu sisi dia 5 sendiri ya. Yang lainnya 6 ya, 2 3 4 5 6 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 ya. 6 sisi ya. Ya kadang bisa dilihat dari jumlah sisinya seperti itu. Ya. Nah, kalau nomor 23 ini kira-kira yang mana, Kak? Yang B, bukan. Hampir betul ya. Nah, mungkin bisa dilihat dia kan paling kecil ya, lebarnya paling kecil, tapi ini yang ujungnya paling bengkok ya. Ini ya, lainnya itu lurus ya, panahnya lurus, panahnya tegak, panahnya tegak, dan ini gak simetris ya, panahnya ya, seperti itu. Jadi jawabannya ya C ya, seperti itu. Oke, sekarang kalau nomor 24 ketemu nggak? Ah. 24 A ya. Bisa dilihat dari apa kira-kira jumlahnya ya. Jumlahnya. Ini 6, 7 ya. 3, 4, 5, 6 ya. Ini 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini 8, ini 4 ya. Yang ini semuanya polanya genap ya. Yang ini ganjil ya. Ini ganjil ya. Seperti itu. Gasal ya. Karena bisa dilihat juga dari pola genap dan gasalnya seperti itu ya. Oke. Kalau nomor kayak nomor 25 ya. Dari sini bisa dilihat gampang ya. Nah, ini jelas yang E ya karena dua sisinya saling tegak lurus ya. Ini tegak lurus, tegak lurus. Tegak lurus ya, saling berpotongan dan tegak lurus ya. Ini saling tegak lurus ya. Sedangkan pola yang ini, dua-duanya saling sejajar, seperti itu. Itu ya. Nah, ini sekarang masuk di soal CPNS yang aslinya ya, seperti itu. Nih. Kalau yang D ya. Kenapa? Karena hitamnya kecil sendiri ya. Sedangkan yang putih
lebih besar sendiri. Nah, tapi nanti pastilah ada orang yang ngirang itu jawabannya C ya, padahal enggak ya. Tapi yang paling menonjol itu jawabannya yang C, yang D ya, seperti itu. Karena yang putih lebih besar ya daripada yang hitam ya, seperti itu. Kalau nomor 28, kan sekalian 29 nih. Karena tuh masih sih. Coba dulu ya. Yang E. Yang E, Amir, bukan. Lihat, coba lihat dua bangun yang nggak bersentuh, yang nggak masuk. Ada dua bangun yang nggak masuk itu. Oh, yang D. Iya, yang D ya. Ini bangunnya, ini ya, nggak masuk ya. Orang orang terkecoh sama bentuk ini. Bentuk ini tuh kita I don't care ya. Nah, jadi paling bentuk yang paling beda itu bisa dilihat dari ininya, gambarnya dua-duanya itu masuk atau tidak gitu ya. Berarti 28 itu D ya. Oke. Nanti kalau yang ini kakak-kakaknya abaikan bentuknya yang riwah-riwah itu. Tapi kakak lihat yang paling menonjol apa dulu? Yang kakak lihat, oh ini ganjil bagi saya gitu. Apa kira-kira nomor 29? Yang warnanya hitamnya itu kok. Betul, ini hitam ya. Ini jangan ya, ini hitam semua ya. Nah, apa yang pola yang paling lihat? Abaikan bentuknya. Abaikan juga warnanya. Semuanya hitam putih itu yang paling kelihatan. Yang mana kalau saya ngelihat orang perfeksionis ini langsung seperti ini. Tahu ini. Nah, eh. Bukan. Nah, coba lihat lagi. Kakaknya kalau ngelihat sesuatu yang nggak harmonis gitu kan kelihatan nih. Oke, Abaikan. Mas. Bukan, abaikan bentuknya ya, ini ya. Nah, ini kan semua hitamnya kan di sini, di kanan. Nah, ini hitamnya kan di kiri sendiri. Nah, itu ya. Gitu. Oke. Lihat lihat harmonisnya ya. Kalau dia harmonis, ini oh semuanya hitamnya di kanan, gitu ya. Oh, ini di kiri sendiri gitu ya. Sama kayak kita ngeliat foto nih, kan kita bisa identifikasi itu mana yang nggak senyum sendiri gitu ya. Mana yang aneh sendiri itu akan kelihatan. Gitu ya. Nah, kalau nomor 30. E ya. Ini yang bersentuhan ini 3 per 4 lingkaran, satu lingkaran. Semuanya sama bentuknya ya. Sama, sama, bentuknya sama ya. Dua saling bentuhan. Yang saling bersentuhan itu bentuknya sama. Cuma E doang yang beda. Seperti itu ya. Nah, kalau nomor 31. Yang mana? Cicak. Cicak. Ya, betul ya. Abaikanlah semua ya. Warna hitam putihnya ini diagonal ya, diagonal, diagonal, bentuknya diagonal, bentuknya diagonal ya. Cuma C sendiri yang bentuknya enggak diagonal. Nah, kalau kita ngelihat dari sisinya, wah ini susah ya, enggak mungkin ya seperti itu. Bisa dilihat dari lokasinya seperti itu ya. Oke. Nanti kalau misalkan sudah paham ya yang ketidaksamaannya, kita bisa lanjut ke yang bentuk gambar yang serial seperti itu ya. Nah, serial itu istilahnya gambar lanjutan ya, kita tebak gambar lanjutannya seperti itu. Nah, ini nomor 32 itu ya. Ini gambarnya semakin lama semakin apa gitu. Kelihatan nggak kak?
ini gambarnya semakin lama semakin nambah sisi ya, nambah sisi, berarti nanti ini nambah sisi lagi ya. Nah, nambah sisi lagi berarti, tapi kira-kira gimana? Atau kakak punya pandangan lain? Oh, ada Tambah aku sisi ini lagi. ya, ya betul. Ininya nambah nambah sisi, terus ini nah, ini nambah lagi sisi, nah, ini nambah lagi juga, ya. Nambah lagi kerapatannya ya. Berarti nanti nambah lagi kerapatan itu bisa yang A ya, lebih lebih renggang seperti itu. Oke, ya. Nomor 32 ya, bisa dilihat dari rapat gambarnya ya. Nah, nomor 33 nih, gampang nih. Tuh ya. Tuh ya. Nambah sisi. Di sini ya nambahnya, nambah sisi. Terus nambah lagi di sini, sampai akhirnya full gambarnya. Tuh ya. Kalau nomor 34. Nah ya, semakin lama dia semakin jatuh ya, ini sini sini sampai sini ya jatuh, tapi jatuhnya nggak kayak D juga ya, D kan ini hitam terus ini berubah warna ya, hitam putih putih hitam, berarti pasti putih lagi ya, ini enggak, ini juga enggak ya, dan bukan yang E ya, E itu lanjutannya yang A ya, seperti itu kalau ada 6 bola gitu ya. Nah, ini pola yang berikutnya. Nah, ini kan gampang ya. Nomor 35. Kira-kira yang mana? C, C, Mas. C. Ya, C ya. Seperti itu. C. Yang kalau kita ngeliat gambar E itu hampir susah kita susah bedakan ya. Nah, ini sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini 6 sisi. Ini memang susah dibedain ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini sisi. Ini jelas, ya sorry, ini 6 sisi juga. Tapi 6 sisi yang bentuknya beda ya. Ini rotasi ya. Kalau ini dirotasi jadi kayak gini ya. Seperti itu. Nomor 36 ini. Yang B sama ya mulutnya ya, itu semakin kecil dong. Semakin lama semakin kecil ya mulutnya, seperti itu. Nomor 36 37 ya. Nah, ini ya kita bedah aja ya polanya ya. Kita bisa ambil baris, bisa ambil kulom ya. Kalau kita ambil baris, ini ada 1, 2, 3 ya. Ini 3, 4, terus ini ada 4, 3, 2 gitu ya. Seperti itu. Kalau kita lihat ke kanan, itu 1, 2, 3, 3, 4. Ini yang dicari, ini 4, 3, 2. Gitu ya. Nah, lalu di sini angka berapa yang tepat di situ? Kalau kita lihat ke bawah ya, ini kalau polanya sisanya itu nggak mungkin ya. Maksudnya sisanya itu gimana? 1, 2, 3. Ini ganjil, ganjil, genap ya. Ini genap, genap, ganjil. Nggak cocok ya, harusnya ganjil, ganjil, genap ya. Kalau kita lihat ke bawah, ganjil, ganjil, genap. Oke. Genap, genap, ganjil, nggak cocok juga. Berarti kita bisa lihat dari yang lain ya. Atau kita lihat dari totalnya. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6 ya. Yang ini 4 tambah 3, 7 tambah 2, 9 ya. Gitu. Nah, ini juga nggak cocok ya. Nggak cocok polanya. Berarti kita bisa lihat dari apa nih kira-kira. Dari urutannya. Ya.
ada satu, ada dua, ada tiga ya. Ada dua, ada tiga, ada empat, ya. Nah, berarti ini satu dua tiga urut ke atas, ini ya. Ini empat tiga dua urut tapi ke bawah. Berarti ini harus urut juga. Kalau ini tiga empat pasti ini lima sisi, ya. Kenapa nggak dua mas? Karena kalau empat dua kan nggak urut ya, tiga empat dua nggak urut ya. Berarti kita lihat hasilnya pasti yang lima pentol ya, lima bulatan ya. Ini jawabannya yang C ya. Nah, itu. Itu ya. 432, lu Mas, itu kan 432 kan turun ke bawah angkanya. 133 apa namanya? Naik ke atas, gak masalah. Poinnya adalah urut meskipun itu ke atas atau ke bawah. Itu ya jawabannya 5. 5 sisi. Ya. Inilah susahnya masalah masalah 9 kotak ya. Itu cukup berat ya bahasnya seperti itu. Nah, kalau 38 ini pola ya yang kayak sifatnya itu saling apa namanya? Saling melengkapi ya. Kalau ini dari kita bisa lihat dari kolomnya aja. Barisnya atau kolomnya sama aja ya. Nah, kalau kita lihat di sini baris ke satu ada yang bentuknya gini ya. Tiap baris ada bentuknya gini. Tiap baris ada yang bentuknya gini, ya kan ya? Ini tiap baris ada yang bentuknya gini dan bentuknya gini. Nah, tiap baris ada yang bentuknya gini, ada yang bentuknya gini. Yang belum ada adalah yang bentuknya kayak gini ya, yang di atas ya, yang kayak gini bentuknya belum ada. Nah, berarti yang D ya, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, dan kita lihat tiap tiap kolom ya, tiap kolom itu selalu apa namanya bentuknya saling melengkapi ya. Nah, gitu ya, tiap kolom itu bentuknya saling melengkapi gitu ya. Ada dua ini ya, ada dua ini ya, dan ada juga yang sisanya itu ya, seperti itu. Itu soal nomor 38 ya, seperti itu. Kalau nomor 39 ini nemu nggak bolanya? Ini jawabannya memang empat opsi ya. Benar. Oke, ini A, ini B, C, D ya. Cluenya saling melengkapi. Yang D. Yang D ya. Donat. Donat ya, D ya. Ha. Tiap baris ada ini, tiap baris ada ini dan tiap baris ada ini juga, berarti yang D ya. Tadi tiap baris ada ini, tiap baris ada ini, pasti tiap baris juga ada ini ya. Ini juga sama, tiap baris ada ini dan tiap baris juga ada ini, seperti itu ya. Nomor 40. Aku kecilin deh. Nah, apa nemu jawabannya? Coba Kak, dilihat ya. Yang A. Yang A. Oke. Hampir, hampir ya. Yang berarti kalau yang A ini setiap baris ada dua ini dong. Iya. Nah, ini ya. Tiap baris ada, dan kalau kita lihat ini polanya beda ya. Bukan saling melengkapi ya. Gitu. Sampai B, Mas B. B. Hampir ya. Ya, oh iya yang B kira-kira betul apa enggak yang B? Kalau yang B berarti kan ini ya, di sini ya ada dua yang polanya gini ya, tiap baris ya. Oke, okay. Berarti ada dua juga yang polanya yang sama. Terus ini masalahnya, kalau jawabannya B berarti nanti yang kolom yang ini ada dua pola yang sama dong, kan ya? Nah, kalau kita cari, kita coba cari ya,
seperti itu. Apakah polanya muter? Ya, kalau muter sini ya. Ini muter pindah ke sini. Terus di sini bukan ya. Nah, atau ini. Atau yang ini. Gitu. Kalau muter berarti muternya berapa? 180 derajat ya. Gitu. Atau kita lihat dari sisi sini ya, barisnya ya. Gitu. Ada yang ini lengkungannya di sini, lengkungannya di sini. Nah, ini lengkungannya beda-beda ya. Ini dan itu ya, lokasi lengkungannya beda-beda. Berarti ini berarti bisa bisa di sini atau bisa di sini. Kira-kira yang mana? Yang paling betul tuh yang bisa A ya tadi ya. Punya kakaknya ya. Oke. Tapi tadi alasannya kita tajamkan ya alasannya kenapa A gitu ya. Cari sisi yang belum pernah ditempati ya. Gitu. Belum Mas, kenapa kok nggak sisi yang ini? Nah, masalahnya ya sisi ini yang gini itu nggak ada. Gitu ya, berarti yang ini. Sorry. Maaf, maaf, maaf. Yang ini itu yang nggak ada. Ya kan ya? Gitu. Makanya yang ini yang lebih tepat ya. Ya, A. Nah, nomor 41 ya. Bisa dilihatnya polanya ini gonta-gantian ya. Tapi yang paling jelas di sini bisa dilihat ya. Nah. Oke, yang ini yang geser ya, geser ke sana, jadi ke sini ya. Jadi geser ke tengah. Jadi di sini ya. Nah, ini ada juga ya harusnya ya. Berarti ini gesernya kemana? Ke sini pasti ya. Nah, ini geser ke sini. Betul ya. Ini geser ke bawah jadi di sini. Yang ada bulatannya di sini, ini cuma jawaban yang E doang, ya, seperti itu. Terus ini hitam putih ya, ini putih hitam, ini hitam putih, ini pasti putih hitam ya, tapi jawaban ini juga betul ya. Dan pola segitiga sama lingkarannya itu juga sudah betul ya, seperti itu. Oke ya. Kalau nomor 41, 4 sorry 42. Nomor apa? Kedua. Donat. Donat kalau enggak open. Hitam putih ya. Putih, hitam. Putih berarti harus hitam dong. Iya. Hampir yang empat ya. Berarti yang hitam cuma itu tok ya. Oke. Terus rotasinya ya. Rotasinya ini ke sana. Sana berarti betul ya tadi yang do ya. Kalau yang ini terlalu ekstrim ya. Ini rotak muter dikit, muter dikit, muter dikit. Ya, muter dikit ya. Jawabannya yang do ya. Kalau yang ini cari polanya. Oh, sebentar. Yang T. Yang B. Oke, sebentar. Hampir betul ya? Kalau enggak B, yang C. Iya. Itu ya. Ini yang A ya, Kak ya, jawabannya, Kak ya. Coba kakaknya lihat ya, ini motongnya itu pas segitiganya. Nah, motong hilang toh. Belum Mas, kan ini kok ini kotak yang hilang, bukan? Ini yang hilang segitiga. Ya.
yang ini nanti ini dihilangkan lagi segitiga yang ini. Jadi setiap segitiga itu dihilangkan sehingga jadinya ini. Nah ini jadi gini, ini segitiganya atas yang dihilangkan ya. Nah, jadi gini. Berarti ini nanti segitiga yang dihilangkan ya bisa ini. Ya jawabannya bisa A ya. Gitu jawabannya A gitu. Pecahin segitiga yang dihilangkan itu yang sudut trapesiumnya. Yes, trapesiumnya ya, trapesium segitiga itu. A tiga ya A. Gitu. Ini ya dua nomor lagi ya. Nah kalau ini kasih ya, ini nanti hitam pindah geser ke sini jadi putih ya, putih geser ke bawah jadi hitam, berarti ini hitam geser ke bawah jadi putih ya. Nah seperti itu, berarti yang ada itu yang mana, yang ini tok ya, yang D ya. Loh kok enggak, kok bukannya A, yang A ini muter ke sana ya, bukan ya. Nah ini hitam juga bukan ya, berarti jawaban yang paling tepat itu yang D ya. Jadi nanti jangan sampai terkecoh ya, sama yang ini, yang ini, sama yang ini ya. Seperti itu. Itu ya. Nah kalau yang ini jelas ya. Ini nanti pola yang pertama ganti warna, yang kedua rotasi ya. Putih, hitam, putih, pasti hitam ya. Ini A sama B gak mungkin. Terus ini geser apa namanya 45 derajat ya, ke sana sana nanti nanti geser yang ke atas ya, jadi jawabannya yang E ya, geser ke sini gitu. Oke. Itu ya. Nah itu semua tadi tentang gambar ya, nanti sisanya tinggal dipus lagi ya, karena gambar ini kan materi yang mudah ya, jadi nanti ketika ditiru kan mudah ya, artinya apa namanya, orang itu gampang bisa ya. Yang pertama nanti bisa kakak kerjakan, mungkin ini strategi usulan ya, bisa diterima bisa enggak, bisa langsung apa namanya kerjakan yang figural dulu, karena ini eman ya, jadi yang gampang itu diselesaikan. Nanti kalau misalkan kakaknya mulai dari soal yang susah dulu, nanti kita otaknya udah panas sehingga yang ini jadi kesusahan mikir. Jadi selagi masih fresh, kena TKP, kena TWK, jadi figural bisa dipush dulu seperti itu. Nanti setelahnya dan setelahnya itu kakak atur ya. Yang jelas ya, bukan hitungan itu apa sih ya, kejar dulu silogisme gitu ya, yang analit verbal analitik gitu ya, seperti itu. Sisanya baru yang susah-susah, karena kalau kita yang susah dulu, yang hitungan dulu kan sudah panas tuh otak, jadi masuk ke sini jadi susah mikir. Jadi strateginya nanti kakaknya bisa atur. Kalau SKD itu nggak ada 3D ya mas? Tricky maksudnya? 3D, kayak balok, kubus itu nggak ada ya? Kalau aku lihat dari 2 tahun terakhir itu nggak ada ya, jaring-jaring maksudnya, nggak ada. Iya, iya. Nggak ada. Oke, oke. Tapi yang di masa lalu banget itu ada, gitu ya. Itu. 2019 juga nggak ada. 19, 21, 23 belum ada. Seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, yang berikutnya ini, nanti ini ya masih ada banyak soal lagi ya. Ini masalah tentang analogi ya. Ini banyak banget soal yang aku ambil dari soal 2 tahun terakhir. Terus ada juga soal yang aku karang sendiri. Jadi nanti tugas kita adalah gimana cara kita nyari polanya, seperti itu ya. Seperti itu. Kayak ini nomor 46. Sapi tinggal di kandang ya. Nah, sini berarti nanti manusia gambarannya tinggal di rumah. Seperti itu ya. Oke. Itu ya. Nah, bicara masalah kisi-kisi ya. Nah sebenarnya tiap tahun tuh mengalami improve ya, kayak gini misalkan kan yang jelas ya, masalah TIU itu kalau kita bayangkan ya, sama kayak TPA kan ya kak ya, TPA itu kan ada sinonim antonim ya. Nah pertanyaannya sekarang loh, nggak ada sinonim antonim
apakah sinonim atau sinonim keluar. Kalau menurutku lebih prefer ke nggak keluar. Kenapa? Karena nggak ada di kisi-kisi, gitu ya. Nah, gitu. Sama kayak TWK itu, TWK kan di zaman dulu, TWK zaman dulu itu kan lebih ke hafalan ya, 2019 ya. Aku lupa 2000 berapa itu. Tapi setiap tahun terjadi improve. Nggak hafalan tapi nalar, dan itu lebih susah, tapi soal yang nalar itu jauh lebih enak daripada hafalan. Kita gak ada beban hafalan, jadi kayak TWK ya, jadi kita punya punya beban untuk meruncingkan tajaman kita gitu. Nah, menurutku lebih susah, lebih lebih asik yang penalaran daripada yang hafalan. Kalau hafalan itu udahlah, kalau kita nggak tahu pasal udah selesai, udah. Kalau kita nggak tahu fungsi DPR udah selesai. Tapi sekarang misalkan ya, fungsi DPR itu kan fungsi legis, apa namanya, hak angket ya. Tapi pernyataan di bawah ini yang hak angket itu apa gitu ya, tinggal apa namanya, pengertian yang sudah dijelaskan di soal dan kita nyari opsinya ya, seperti itu. Itu ya. Kayak gini. Jadi gini, panitia pembuat soal itu pasti sudah cek ombak, Kak. Misalnya ya, 2021 ke 2023. Itu pastilah ada panitia-panitia dari BKN itu yang istilahnya cek cek ombak ombak yang dimana dia itu ngelihat, oh ternyata ada orang nih yang buka les, buka tryout yang bahas hitungan pecahan, ya kan? Karena 2021 itu kan usumnya pecahan ya, ini setengah tambah sepertiga dikurangi seperempat bla bla bla. Nah, terus apa yang dilakukan panitia? Mereka improve lah itu soalnya, tetap pecahan, basicnya pecahan, tapi mereka apa yang mereka lakukan? Dibandingkan ya, X ini Y, ini pecahan sendiri, pecahan sendiri, jadi improvisasinya di situ. Tapi basicnya apa? Tetap ngomongin masalah pecahan. Jadi nggak jauh-jauh sih Kak dari situ. Nah, itulah yang dilakukan panitia gitu ya. Jadi mereka sudah pasti tahu kalau ada yang buka les, ada yang buka tryout, dibahas ini dibahas itu, dan pasti nanti ada improvisasi di sana gitu ya. Ya, tapi yang jelas apapun itu kalau kita tahu basicnya itu lebih gampang ya, seperti itu. Tapi yang sebenarnya kalau kita boleh jujur, aku boleh jujur ya, yang dikhawatirkan itu bukan TIU tapi TWK. Nah, kenapa? Karena TIU itu ibaratkan kunci, ini kunci bentuknya gini, kamu pakai ini. Nah, masalahnya kita harus tahu kunci mana yang kompatibel untuk ini. Kenapa? Karena TIU itu polanya benar, salah, 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 salah. Untuk mencari yang benar, ini sudah ada toolsnya gitu. Tapi yang kacau itu TWK. TWK itu kalau kita lihat semua jawabannya benar. Nah, inilah pusingnya. Bagaimana untuk mencari yang paling benar? Contohnya ini ya. Misalkan di bawah ini ada orang, misalkan ya, dia itu menghina, misalkan menghina orang, apa dampak yang dapat dirasakan? Itu ada opsi misalkan dampaknya satu psikologis, nah ngiloi lah, ngenyek lah dampak terhadap apa namanya Pancasila. Terus yang kedua pertemanan rusak, terus apalagi misalkan perpecahan, terus apalagi misalkan hubungan yang tidak harmonis, tidak harmonis yang ini masalah merusak kemanusiaan. Nah, ini kalau kita cek ini semuanya benar. Tapi ternyata Kak, tipsnya tuh gini. Masalah psikologis, masalah pertemanan, masalah hubungan yang tidak harmonis, perpecahan, ini semua problem kemanusiaan. Itu sih TWK itu. Sadar nggak? Nggak. Tapi kalau kita cek. Pernah ikut cek soalnya Mas. Oh ya, pernah. Udah pernah apa belum? Belum pernah aku. Mantap ya kalau udah pernah. Itulah, itulah yang 2023. Kakaknya, kakaknya ikut yang tahun berapa? enggak, aku belum pernah Oh, Mas. belum pernah, belum Sekarang aku pernah. putus-putus ya. Iya. 2002, ini 2000, inilah CPNS zaman sekarang, Kak. Psikologis, pertemanan. Ini psikologis yang rusak, pertemanan yang putus, hubungan gak harmonis, perpecahan. Nah, semua itu masalah kemanusiaan. Jadi, itu ya. Seperti itu, kayak gini misalkan, sederhananya gini, sederhananya. Nah, apa namanya gini, di bawah ini yang termasuk apa namanya, sesuatu yang mengandung vitamin C, satu jeruk, kedua srikaya, melon,
apel, sesuatu yang mengandung buah-buahan. Kalau kita cek semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi jawabannya ini bukan jeruk, bukan srikaya, bukan melon, bukan apa, tapi buah gitu. Jadi sebisa mungkin kita cari empat jawaban, satu jawaban yang sudah mewakili empat jawaban itu TWK gitu. Itulah keselinya TWK itu di situ. Itu baru aku pelajari sih polanya seperti itu. Tapi kalau kita langsung menyimpulkan jeruk, ada aku pernah pernah belajar sama orang ya. Orangnya itu kritis gini. Loh, jawabannya ini buah, apa namanya, kemanusiaan. Loh, berarti menghina orang nggak merusak pertemanan tuh dong. Berarti kalau misalkan jawabannya D, it means B salah. Enggak, bukan. Pertemanan tetap rusak, tapi ada yang jauh lebih rusak daripada itu, yaitu kemanusiaannya, seperti itu. Kemanusiaan yang menimbulkan perpecahan, ya hak ini, ya pertemanan, psikologis, itu sih. TWK itu ya, misteri. Gitu. Nah, gitu ya kak ya. Gitu. Kok Tiu hafalan pasal, terus apa lagi ya? Pasal tugas-tugas BPU PKI, PPKI gitu-gitu terus nggak ada ya mas ya? Nggak ada pasal. Nah, BPU PKI itu gini misalkan soalnya siapa sih BPU PKI itu kan Muhammad Yamin ya. Muhammad Yamin itu kan pasti kita harus tahu perannya apa. Di bawah ini peran Muhammad Yamin yang menunjukkan nilai integritas itu apa. Nah, kita tahu ya Muhammad Yamin itu mengusulkan pendapat. Kita nggak peduli pendapatnya Muhammad Yamin apa, di tanggal berapa, we don't care. Tapi yang kita harus tahu integritasnya di mana, yaitu berani mengemukakan pendapat di samping Soekarno dan itu ada soal kayak gitu. Itu sih, dan semua A sampai E itu benar. Tapi kalau kita lihat TIU kayak gini, ini apa namanya, ini semua ini beberapa ini soal apa namanya CPNS ya. Misalkan ini ayam digiling jadi daging untuk jadi sosis. Nah, ini menurut kakak yang mana? Iya, buaya ulat jadi dompet. Nah, berarti kita sudah berdamai dong. Yang B sama E itu pasti totally salah. Tapi TWK enggak. Kalau sudah jawabannya A, kita masih bisa berdebat jawaban B sama E. Loh, ini kan benar. Nah, tapi bukan permasalahan benar salahnya, tapi siapa yang paling benar gitu ya, gitu. Jadi kalau kalau ada bayam, sop, nangka, terus apa namanya dan lain-lain, bukan dilihat bayam, nangka, sopnya, tapi dilihat sayurannya gitu. Jadi fungsinya sayuran. Itu sih, itu tips TWK sih. Nah, gitu ya, cuma setajam apa kita membulat itu gitu. Gitu ya. Nah, ini lagi. Ini ya, pilot mengendarai pesawat ya. Nah, berarti ya gampang ya, masinis mengendarai kereta api seperti itu. Nah, gitu ya, kalau ini kecil basah ya. Gampang ya, ini besar. Kering. Oh, kering ya. Seperti itu. Atau ini apa namanya pertumbuhan ya, bayi jadi anak-anak terus jadi remaja kayak gini ya. Ini fase metamorfosis ya, berarti ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu, bukan anak ayah kakek ya. Anak ayah kakek itu setelah jadi manusia. Berarti kalau misalkan anak ayah kakek, berarti ini jawabannya harus kupu-kupu muda, kupu-kupu tua, dan kupu-kupu seterusnya ya, seperti itu. Atau kayak gini ya, pemburu menggunakan senjata untuk menembak burung gitu ya. Berarti kan polisi menggunakan borgol untuk menangkap penjahat seperti itu gitu ya. Oke, oke ya. Nah, seperti itu. Ini ya, kijang melompat di hutan ya, berarti ini merpati terbang di udara ya, seperti itu. Nah, itu ya. Ini knalpot di sepeda motor, baling-baling berarti kan di helikopter ya. Nah, ini benar soal CPNS tahun 2021. Nah, lihat improvisasinya sekarang. 2021 modelnya kayak gini ya. 2023 diimprove lagi nih sama panitia nih.
ya. Jadi dari yang sini tetap sama, sama-sama analogi. Tapi sekarang analoginya apa namanya? Dibuat narasi kayak gini. Misalkan ya, kalau 53 ini bisa loh dibuat narasi. Nah, knalpot digunakan di sepeda motor. Kalimat berikut yang menunjukkan kalimat yang setara dengan itu adalah baling-baling ada di helikopter. Nah, sekarang dibuatlah sama panitia seperti ini. Nah, analoginya itu apa gitu ya? Kayak gini. Akar terdiri dari akar serabut dan akar tunggang. Maksudnya gitu gimana? Jenis-jenis akar ya. Berarti yang paling gampang kita harus tahu jenis-jenis mobil. Mobil ada mobil matic dan ada mobil manual. Jawabannya C ya. Nah, ini semua sama-sama terdiri dari ya. Ini menjebak ya. Pohon terdiri dari ranting dan daun, bukan ya? Ini bagian pohon. Dan serabut tunggal itu bukan bukan bagian akar, tapi jenis akar. Sepeda ada pedal dan roda, bukan ya? Manusia hidung dan mata, bukan CPU. Terdiri dari monitor dan mouse, ya. Nah, gini ya. Pupuk digunakan untuk tanaman. Nah, berarti kira-kira jawabannya paling cocok yang mana, Kak? Manusia digunakan untuk tubuh. Betul ya. Ini kalau kita nggak tahu jenis apa kegunaan pupuk udah selesai udah kacau udah. Jadi pupuk itu gunanya untuk nutrisi. Kita pasti sudah tahu ya. Jadi nutrisi digunakan untuk tubuh, gitu ya. Ada banyak orang juga yang jawab yang A. Itu bukan ya. Ada orang yang terkecoh dengan yang A. Di sini permasalahannya bukan masalah bensinnya. Bensin digunakan untuk bahan bakar. Ada orang yang bilang gini, loh mas, bensin digunakan untuk bahan bakar, biar bahan bakarnya hidup. Bukan, harusnya kalau misalkan jawaban A, bensin digunakan untuk motor, itu baru benar jawaban yang A. Yang B mungkin jawaban yang lain. Ya, berarti sama-sama untuk menghidupkan, apa namanya, barang, seperti itu. Gitu ya. Nah, sama kayak kalau TKP, itu juga TKP itu benar-benar jawabannya bisa bisa memancing perdebatan ya. Ada dua orang terbesar ya yang membahas tentang CPNS. Kalau kakak tahu mungkin Al Faiz sama yang siapa itu sang The Master ya, itu yang apa namanya buat platform YouTube, itu jawabannya itu beda loh. TKP kan poinnya 1 sampai 5 ya. Ada jawabannya di orang A itu jawabannya ini, jawaban A yang ini. Sehingga aku itu gak sendiri nggak berani ya ngajar TKP karena TKP itu harusnya nggak subjektif. Ada tipsnya, cuma itu yang aku belum nemu TKP itu. Karakteristik jawaban 5 itu apa sih gitu. Itu yang susah. Tapi kalau kakaknya nemu itu bagus. Tapi cuma yang bikin lelah adalah membacanya itu yang lelah ya. Gitu. Kalau Tio mah gini, Tio itu ngendasnya itu dihitungnya. Ya, gitu. Ini teleskop terdiri dari lensa dan tabung ya. Berarti ini bagian teleskop ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti itu ya. Berarti kita cari ini. Ini ya. Lensa dan tabung. Kira-kira yang mana? Kapal terdiri dari propeller mesin. Nah, kapal terdiri dari deck dan mesin ya. Nah, bagian kapal. Kenapa kok bukan A? Karena tabung itu bukan bukan bagian teleskopnya. Tabung itu ada bagian yang lain itu, tapi yang jelas fungsinya bukan fungsi body. Itu ya. Lebih cocok yang B ya. Mesin itu sama kayak core-nya dari teleskop tabung. Deck itu sama kayak lensanya, gitu ya. Nah, kalau nomor 57. Bagian gigi ya. Geraham. Geraham itu gigi yang pojok kanan kiri itu, yaitu geraham ya. Taring itu bagian gigi. Berarti gambarnya ya tulang iga dan tulang rusuk itu merupakan jenis tulang ya, seperti itu. Nomor 7 jawabannya A ya. Nih, tahun kemarin ya 2023. Tembok bangunan terdiri dari pasar dan semen ya. Pasir ini ya, harusnya pasir dan semen ya. Berarti ini pagi pagi salah ya. Berarti paling cocok ini yang mana ini?
A ya. Pantai terdiri dari laut dan pasir, gitu ya. Apa namanya? Ini istilahnya strukturnya tembok ya, penyusunnya tembok. Kalau bunga terdiri kelopak dan tangkai bukan ya, itu bagian bunga, tapi bukan penyusunnya bunga. Nah ya, itu. Batu bata terdiri dari batu dan lantai bukan ya, seperti itu. Oke, nomor 59. Tepat waktu adalah ciri dari disiplin. Nah, ini harus teliti ya. Nah, jadi semuanya itu sama-sama ada ciri ya. Ciri, ciri, ciri. Ini ciri, ini bukan ya. Nah, sekarang disiplin ini kata sifat ya. Yang di sini yang kata sifat cuma integritas. Ya kan? Nah, dia pintar, kaya juga kata sifat, tapi pintar dan kaya itu bisa diklasifikasikan lagi gitu. Sama kayak sifat, sifat tuh gini. Kamu nasionalis. Anda patriot. Patriotisme, patriotis. Terus Anda berintegritas. Nah, jadi pintar dan kaya itu klasifikasi tersendiri. Pintar itu harusnya intelek. Nah, gitu ya. Nah, jadi gini, misalkan gini, ada sifat begini, si A, misalkan si A itu apa namanya, apa namanya suka peduli sama orang di luar kemampuannya. Itu bukan masalah pedulinya yang kita highlight, tapi peduli sampai dia berlebihan itu apa? Itu namanya patriotis, gitu ya. Gitu. Nah, ini integritas itu gabungan semuanya. Integritas lebih banyak. Ya kerja keras. Ya apa namanya? Integritas itu ya kerja keras. Ya tepat waktu. Ya. Apa namanya? Pekerjaannya bagus gitu ya. Dan sebagainya. Seperti itu. Jadi itu ya. Nah, apa kesalahan yang kedua yang A sama B? Yang ini itu apa namanya nggak ada objeknya. Ini tepat waktu. Ini ada sorry bukan objek, ada kata kerjanya. Ini ada membaca dan ada menabung, ya kan? Sedangkan di sini 29 tidak ada kata kerja. Membaca dan menabung itu kan kata kerja. Berarti A sama B itu salah. Seperti itu ya. Nah. Oke. Nah, terus ini kesuksesan. Kesuksesan itu bukan, itu beda hal ya dengan disiplin ya. Berarti bukan kesuksesannya. Berarti harus bukan kesuksesan, berarti rajin ciri bisa disiplin ya, rajin ciri kerja keras kata sifatnya seperti itu ya. Kesuksesan itu akibatnya gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kalau sudah memahami itu, kakaknya bisa nggak nomor 60 ini? Oke, skateboard ya. Nah, ini jebak juga ya, semuanya terdiri dari ya, ini bagiannya jaket ya, papan, roda dan baut ya, seperti itu. Oke ya. Nah, 61 ya, ini yang perlu membaca ya. Andi menyiram anggrek dan mawar di halaman rumah sebelum tamu datang berkunjung. Ingat, ini juga masalah analogi, tapi ini analogi yang istilahnya lebih HOTS ya. Jadi soal-soal tadi itu semua yang ada di tahun 2023, ini soal yang istilahnya bentuknya itu simple ya. Kita tahu ini A ciri B, B ciri A, ini terdiri dari ini. Nah, sekarang soalnya ini kan sangat mungkin ya nanti panitia mengimprove soalnya ya. Maka nanti di sini yang aku lakukan juga mengimprove soalnya. Improvisasi soal dari tahun 2023. Ini ya, improve ya. 61 sudah mulai improve ini. Andi menyiram anggrek dan mawar. Kita lihat ya. Ini tipsnya gimana? Yang aku buat ini kesamaan SPOK. S menyiram predikat dua objek ya.
objek 1 dan objek 2. Pertama kita cari mana yang di sini cuma satu objek, ya. Jendela-jendela, meskipun ada banyak jendela, ini tetap dihitung satu objek. Berarti B A salah ya. Gimana cara membedakannya? Ada kata dan, itu memisahkan dua objek, gitu ya. Nah, berarti yang apa namanya? Kita bisa cari ya. Oke, ini A-nya bukan ya. Nah, mau ngecek lampu-lampu. Oke. Sebentar. Nah, ini ada jawaban yang lain loh maksudku, yang D sama E ya. Nah, tapi jangan cuma dilihat objeknya ya. Kalau kita lihat objeknya, semua jawaban di sini cuma satu objek ya. Tidak ada kata dan ya. Oke. Ini tidak ada kata dan. Nah, cuma ada D sama E ya, seperti itu. Ya, cuma ada D sama E ya. Berarti ini bukan ya. Ini juga bukan ya, betul ya. Berarti yang ada apa? Yang ada kata dan. Yang ada dua objek. Mana itu? Ada ini D dan E, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke. Apa namanya? Anggrek dan mawar di halaman rumah. Apakah di sini ada keterangan tempat? Ya. Ini nggak ada ya. Bu guru mempersiapkan materi dan pelajaran dan mengecek kelas online. Gak ada keterangan tempat ya. Ini salah ya berarti ya. Dan ini ada keterangan tempat nih. Nah, ini mengatur ulang kursi dan meja di ruang tamu. Berarti ada keterangan tempat. Berarti jawabannya yang E. Itu ya. Seperti itu. Nah, inilah prediksiku ya. Prediksi dalam improvisasi soal. Tapi masalah nanti soalnya gimana, ya aku juga gak tahu ya. Seperti itu. Tapi lebih baik kita nyoba daripada nggak sama sekali ya. Oke. Nih, fotografer mengambil foto, berarti ada predikat ya, dengan kamera objek ya, untuk dipublikasikan. Keterangan sebab, untuk keterangan penjelasan ya. Nah, oke. Ini siswa belajar pelajaran dengan buku. Ini nggak ada keterangan ya, gitu ya. Terus, dokter memeriksa pasien dan merawat. Nggak ada keterangan ya. Nah, yang ada keterangan cuma ada ini toh, untuk disiarkan, gitu ya. Ini nggak ada ya, ini nggak ada. Ini jawabannya ini. Jadi pembedanya adalah A, B, C, E tidak ada keterangannya, cuma ada SPO ya, subjek, predikat, objek. Tapi nomor 62 di sini ada keterangannya, yaitu disiarkan. Oke, kalau nomor 63 sini. Ketemu. Bukan mas. Bukan mas. Oke. Itu do ya. Kucing itu mencuri ikan asin yang ada di meja makan ya. Ada keterangan tempat di sini. Keterangan tempat tuh dihubungkan dengan di ya. Nah, ini enggak ya. Ini kekurangan predikat ya, bukan ya. Ini juga apa namanya? Sampai itu berjalan, ini kekurangan kekurangan objek ya, bukan ya. Ini enggak ada keterangan tempat. Berarti jawabannya antara yang ini dan yang ini ya. Monyet itu mengambil kacang yang disimpan pengunjung di sakunya. Berarti perbedaannya adalah apa namanya? Mengambil dan berenang. Ya. Jadi objek aktif ya, mencuri dan mengambil itu objek aktif. Berarti yang cocoknya itu adalah yang C ya. Seperti itu. Gitu ya. Nomor 64 nih. Garpu adalah benda yang biasanya digunakan untuk makan, gitu ya. Ada keterangan kerja di sini ya. Untuk makan. Nah,
Berarti at least kita cari yang untuk ini ya, untuk berjalan. Ini saat membaca enggak ya? Nah, ini keterangan waktu ya, bersama guling tingga. Ini untuk permainan basket. Memang, memang ada keterangan kerjanya, tapi ini bukan apa istilahnya ya, bukan kata kerja gitu loh. Harusnya untuk main basket, bukan untuk permainan basket, baru bisa cocok dengan ini. Berarti ini bukan ya. Nah, kita cek yang E. Jam tangan adalah benda yang bisa digunakan di bulan tangan. Enggak ya, kurang keterangannya ya. Nah, harusnya kalau ini jam tangan, benda yang digunakan di bulan tangan ya untuk bergaya gitu misalkan ya. Nah, untuk melihat jam gitu ya, untuk melihat waktu. Nah, berarti jawabannya yang B ya, yang paling cocok. Oke ya, seperti itu. Oke, nomor 65 ini kakaknya cek dulu. Bentar. Jawabannya yang mana kira-kira? Yang E. Yang E. Bentar ya. Wih, bentar ya. Oke. Ya, oke, kita coba ya. Ibu guru menginformasikan para orang tua untuk menghadiri pertemuannya besok ya. Ya, ini ibu guru ada dua subjek ya, menginformasikan para orang tua. Berarti yang E ya, betul ya. Bendahara mengingatkan anggotanya untuk segera bayar uang kas ya, seperti itu. Oke, nomor 66. Rahman belajar bahasa Inggris agar bisa berkomunikasi saat liburan ke luar negeri. Gitu ya. Nah, gitu. Agar ya, di sini ada kata agar, keterangan sebab ya. Nah, berarti bisa yang ini, bisa yang ini ya, karena sama-sama ada keterangan sebab untuk mengasah bakat, yang situ satunya bisa buka kafe sendiri. Tapi mana yang lebih tepat kira-kira? Yang E ya. Itu jawabannya yang E ya. Nah, kalau misalkan dua-duanya ini kan D sama E kan dua-duanya hampir benar ya. Berarti tipsnya gimana? Lihat yang kata-katanya, kata hubung sebabnya sama. Sama-sama agar ya, seperti itu. Nah, ini jawabannya lebih menjebak ya. Orang juga bisa jawab untuk, benar nggak? Benar juga. Untuk itu benar, cuma mana yang paling mengkerucut? Itu jawabannya yang E gitu ya. Seperti itu. Nah, ini Bima meminjamkan bukunya kepada teman sekelasnya untuk persiapan ujian besok ya, seperti itu. Nah, oke. Ini ya. Ini di bioskop di akhir pekan ini keterangan tempat ya, nggak ada di situ. Nah, ini sama-sama ada kata sebabnya, betul ya, untuk ya. Ini juga nggak ada, juga nggak ada. Terus yang ini, yang E, lari membantu ibunya untuk makan makan keluarga, bukan ya. Nah, berarti jawabannya yang C ya, lebih cocok ya. Nah, mas, ini untuk ya. Nah, yang lainnya tidak ada untuk. Nah, kalau sudah kayak gitu, sudah jelas ya, kelihatan banget ya jawabannya yang mana. Tapi kalau yang tadi, D sama E ini bisa debatable ya. Tapi kita damaikan debatable dulu dengan jawaban yang sama, kata hubungnya, seperti itu. Oke ya. Nomor 68. Hubungan objek pada kalimat
Ainun memakai pita warna merah dan putih ketika ospek gitu ya. Nah, ada dua objek ya, pita merah dan putih gitu ya. Nah, oke, semuanya di sini hampir semuanya ada kata dua objek ya. Ini enggak ada ya, seperti itu ya. Cuma doang yang enggak ada. Lalu di sini apa namanya? Enggak ada kata tempat, keterangan tempat ya. Di sini ada keterangan tempat ya, salah ya. Ini juga di teras rumah juga bukan. Itu ya. Nah. Oke. Juga bukan. Berarti jawabannya yang ini keterangan sebab. Ini enggak ada keterangan sebab ya. Untuk begini ke pantai ini enggak ada ya. Berarti yang apa namanya? Oh, sorry, sorry, bukan, bukan. Ini sama-sama ada untuknya ya. Gambaran dan bukti ketika ospek. Berarti yang mana yang paling cocok? Ainun memakai pita warna merah dan putih ketika ospek. Ketika ospek. Keterangan waktu ya. Berarti mana yang paling cocok ini? Nah, ini kan yang objek ya, memakai pita warna merah dan putih. Berarti dia memakai dua-duanya sekaligus gitu. Dia memakai gitu ya. Dia memakai dua-duanya sekaligus ya. Jadi kira-kira yang mana? Kalau kita lihat ya, hampir semuanya ini hampir semuanya nggak cocok ya. Kalau kita ambil keterangannya, semua jawaban tuh nggak cocok loh, jujur aja. Ini D bukan, ini E bukan. Kenapa? Nggak cocok. Tapi permasalahannya, ini pita warna merah dan pita warna putih, gitu ya. Jadi aku kerucutkan lagi. Kalau kita lihat dari kriteria SPOK-nya, itu nggak cocok. Kenapa? Karena di sini aku tanya objeknya, ya. Objeknya siapa? Pita pita merah dan pita putih, ya. Berarti kita fokus objeknya. Kalau yang A jelas salah ya, ini salah mutlak ya, karena satu objek. Objeknya itu kayak gini, pita merah, pita putih itu kayak kita orang di lengan kanan, lengan kirinya itu langsung dipakai sekaligus gitu. Nah, jadi dia itu pakai dua sekaligus gitu loh. Nah, kalau membeli kalung dan cincin itu bukan ya, tadi yang paling masuk akal itu yang C ya, kolam ikan dan taman ya, di teras. Kolam ikan dan taman yang sama-sama di depan teras. Sama kayak pita merah dan pita putih sama-sama di lengan kita, ya kan? Di tangan kita, di bahu kita maksudnya. Kalau kalung dan cincin, kalung kan di leher, cincin itu di tangan, ya. Gitu. Nah, tikar dan kue beda ya. Gitu ya. Ini kemeja putih dan sepatu hitam beda ya, kemeja itu di badan, sepatu itu di kaki ya. Jadi ini soal yang tadi aku jebak ya, jebak kakaknya ya, karena yang ditanya adalah objeknya gitu ya. Iya, jadi, aku baru lihat itu mas, objek. Iya, ini di buku gambar, jadi seolah-olah tadi awalnya aku kirim biar salah semua, jadi salah semua kalau jawabannya. Kalau kita lihat SPOK-nya, tapi karena fokus ke objeknya, pita warna dan pita putih sama-sama dipakai di lengan. Berarti kolam ikan dan taman sama-sama ada di depan teras, gitu ya. Kalung ini, Mas, kok nggak kalung cincin? Beda ya, kalung di leher, cincin di tangan ya, seperti itu. Ya. Oke. Hati-hati, fokus di sini objek ya. Kalau tadi kan awalnya dari nomor-nomor sebelumnya itu bukan objek tapi SPOK-nya ya. Sekarang fokus ke O-nya, objeknya. Berarti objeknya ini apa? Pisau dan garpu
atau makannya? Pisau dan garpu ya. Pisau dan garpu. Makan tuh predikat ya. Berarti pisau dan garpu itu istilahnya apa? Pelengkap ya. Kalau ada kalau kita makan garpu pasti ada pisaunya. Gitu. Berarti mana yang paling cocok? Sapu dan kemoceng. Ah, bukan, Mas. Sapu dan kemoceng. Sapu itu nyapu lantai, kemoceng itu nyapu jendela. Nah, itu lebih ke baut dan obeng ya, saling melengkapi. Kayak orang Eropa itu, kalau dia apa namanya mau nganu daging, garpunya dicolok, ditahan, pisaunya motong, sama kayak gini. Ya, kita buka, kita baut, bautnya ditahan, obengnya di ayun-ayunkan seperti itu ya. Jadi sayur dan ayam itu jelas salah ya. Nah, belajar berhitung ini apalagi salah gitu ya. Nah, ini dua jawaban ini menjebak ya. A sama B gitu ya. Kesamaannya pisau dan garpu sama-sama ngurusi makanan, kalau baut obeng itu sama-sama apa namanya? Buka paku ya. Seperti itu. Oke. Hubungan objek. Nah, lagi-lagi objek ini. Ya, kalau sebelumnya itu kan SPOK. Pada kalimat ini, Serena menanak nasi menggunakan rice cooker baru yang ia beli kemarin. Jadi, objeknya ya. Bukan, objeknya rice cooker apa nasi kira-kira? S S cooker. Oh, ya. Ini keterangan tambahannya. O-nya, objeknya itu nah nasi gitu ya. Gitu. Kayak ini menggunakan pisau, menggunakan pisau. Menggunakannya predikat, pisaunya objek. Berarti nasi yang ada di rice cooker itu kedudukannya sama kayak apa dengan apa gitu ya. Apakah cat air dan kuas, ada cat ini buat lukis ya, ini kuasnya itu nomor ini. Apakah baju yang ada di mesin cuci? Oh, ini jelas ya, ini mobil milik ayah ke sekolah, ini jelas salah. Saya sedang memotong kayu untuk membuat lemari. Kayu, hubungannya kayu dan lemari bukan ya. Nasi, nasi di dalam rice cooker itu kan jelas ya, gak analog ya, sama kayu dan lemari ya, bukan ya. Menanyakan kepada Naya lewat telepon ini jelas salah ya. Nah, apakah baju yang ada di dalam mesin cuci? Apakah cat air dan kuasnya? Seperti itu. Nah, nasi yang digunakan ini, yang digunakan ini kan nasinya ya, bukan bukan rice cookernya ya, yang akan dimakan ya. Nah, berarti kan nanti yang akan digunakan di sini itu apanya gitu ya. Nah, coba kita pikirin ya, coba gitu. Baju dan mesin cuci bukan, Mas? Iya, ya lebih cocok gitu ya. Mesin cuci, baju dan mesin cuci ya. Ini dimakan, terus bajunya dipakai. Ya sama-sama digunakan. Kan kita kan bukan pakai mesin cucinya. Maksudnya yang langsung dipakai kan bukan mesin cucinya, tapi bajunya. Nah, ini ketukar ya. Yang dipakai untuk melukis itu apa? Kuasnya apa catnya? Kuasnya ya. Jadi ini yang digunakan ini di kalimat kedua, dipakai. Ini yang dipakai nasi. Ya. Ini yang dipakai di kalimat kedua. Nah, ini yang dipakai di kalimat pertama, di objek di pertama, bajunya bukan mesin cucinya, sama kayak gini, ini yang dipakai di kalimat pertamanya, nasinya bukan kalimat keduanya, paham ya? Itu sangat sangat menjebak ini soal-soal ini, ya, itu orang bisa nih debat nih, yang A, apakah A betul, betul, tapi strukturnya kalau kita lihat lebih tajam beda ya, kecuali gini, kalau kuasnya ada di depan, airnya di belakang, jawaban A-nya juga betul. Gitu ya.
Jadi objeknya, cat air dan kuas ya. Cat air dan kuas, nasi dan rice cooker. Nasinya yang dipakai berarti ini hubungan yang apple to apple gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Ini jawabannya, sisanya aku bagikan aja lah ya. Ini nanti 71 sampai berapa ini sih? Ini terakhir ini sampai 80 ya. Ntar aku bagi ya. Ini 40 jawabannya C ya. Ini ya. Ini balik lagi ya. Ini sifatnya SPOK lagi ya. Kalau tadi objek doang ya. Ini 79A. Ini ya, 78. Itu. Ya. Ini misalkan waduh yang sudah kota ya. Nah, ini enggak, ini enggak ada kalimat sementaranya ya. Ini enggak ada keterangan kerjanya. Ini jawabannya C ya, 78C. Itu ya. 77. 77 E ya. Nah, ini ya. Wait. Ini ya. Ini ada kata-kata sementaranya. 76 ini B ya, kakaknya bisa pelajari ntar. 75 nya itu B ya. 74 itu E. Bagi ya. 73 itu A ya. Ya. 3 dulu. Loh, ini objek ya.